Bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024 lagi-lagi diramaikan oleh Persib Bandung. James Rodriguez, gelandang serang asal Kolombia Spanyol, dikabarkan masuk incaran Persib Bandung. Peluang mantan bintang Real Madrid tersebut didatangkan Persib Bandung cukup lebar. Pasalnya, setelah dilepas oleh Olympiakos, tim dari Liga Yunani, James Rodriguez kini berstatus tanpa klub alias menganggur. Rumor tersebut dapat diketahui melalui akun Instagram @LigaWakandaIndonesia pada Kamis 20 April 2023. Rumors, Persib Bandung dikabarkan tertarik ingin mendatangkan gelandang serang blasteran Kolombia Spanyol, yakni James Rodriguez musim depan, tulisnya. Bukan kali pertama Persib Bandung mendatangkan pemain-pemain kelas Eropa. Mantan pemain West Ham United, Carlton Cole, dan mantan pemain Chelsea, Michael Essien, pernah berseragam Persib Bandung. Oleh karenanya, bukan hal yang mustahil, sosok James Rodriguez dapat digait oleh Persib Bandung. Namun demikian, untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain timnas Kolombia tersebut, Persib Bandung harus merogoh kocek dalam-dalam. Harga pasar James Rodriguez dapat diketahui dari transfermarket.com pada Jumat 21 April 2023. Di klub terakhirnya, Olympiakos, James Rodriguez memiliki harga pasar sebesar 156,43 miliar rupiah. James Rodriguez akan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Liga 1 jika Persib Bandung berhasil mendatangkannya. Menarik dinantikan, apakah tanda tangan dari James Rodriguez bisa didapatkan oleh Persib Bandung?